Cai teh budaya-budahan. Karena cappuccino hot. Hot cappuccino teh hartina cappuccino panas, eusina teh coklat susu. Wow. Enggak apa benar, Sok. Wah. Oh no. Kenapa? Menanya. Ngona kurang gula. Menanya. Ngona. Nah, sekali deui cobaan deui. Wah, dong dastam nih. Mantap. Wah, ngena kan? Oh no. Ngono. Oh, bucno. Ngono teteh. Dasar lu dahar. Mana saya Lina? Coba. Naik kudanya udah. Oh, udah. Enak naik kudanya. Panasnya ke topi nih. Biar keren. Wow, mantap panasnya. Panasnya yang baik hati. Dan tidak sombong. Nanti malam panasnya hujan gerimis, penganten lagi. Sama Teh Ida. Sudah mengganti mas kawin yang 5.000 dulu. Jadi stik teh rasa naon, Pak Sam? Sam, rasa naon stik teh? Rasana asin. Rasana sangat asin. Oh, benar. Cek Mang Dasam stik kan memang ratus-ratus ribu. Ngenakeun leuk asin. Ya memang oh. Yang stik luar negeri ge ngenakeun
lauk asin, pakai sayur asem, pakai tarasi sama tarasi ngeunah. Memang heeh. Inget tuh ngeunah mah. Nya ulah teu panasaran teuing we, panasaran teu pernah ngadahar teh seting nu model batur kitu mahal teh. Teu ningali bungkul ya. Heeh, teu ningali bungkul. Ngajaran. Jadi gara-gara diganti dari bahasa Inggris marahal. Contoh jeruk peres. Jeruk peres teh sabaraha 5.000. Orange juice 50. Oh. Stik. Stik teh naon? Belum daging. Oh, belum daging sabaraha? 5.000 stik. 150. Gak tahu jadi marahal. Gitu. Lalap. Murah teramaya lalap mas salad mahal 25.000. Goreng kumeli oh murah tas ibu gak sok nyen kumeli ta nyen kumeli sakintal lah ya jadi ganti deui naon fried potato naon gitu. Diurut 5.000, 10, 15, 20, paling mahal 50. Diurut meses, waduh mahal. Meses sabaraha? 500 plus 750 plus deui 1.000.000 plus deui 1.500.000 plus Pak Maji, balik ka imah didagorkeun sama majikan. Kadas nama bager, can pernah di message plus sama laki-laki setia. Selalu setia nama ku bawa duit. Mun boga duit pecen nang tuh bagerna. Sekarang menuju pulang sebab Mang Dastam can ngarit. Oh. Diajar bantuan aki ngarit. Majri bantuan. Bantuan ngangon doma. Bantuan akina. Ngarit ngangon doma bantu akina nya belajar supaya jadi peternak. Da saya ge tam nya tapi ka SMA kelas 3 ngarit kene. Ieu mun ge ka yeuna pangarit kene. Da tam ka SMA geus ngarit. Ngarit. Oh, teu ngarit. Jadi harita nu keur ngomongna luh gua teh tukang ngarit nya. Saya emang ngarit tapi ka SMA kelas 3 jeung ngalas suluh. Itu kuliah yang merhente tengah hari tinggal suluh. Sarua, saya mah doma, ada sama me. Kapung kurma, emas sapi ngari. Oh sapi, emak buka sapi. Baheula mah sapi, emak. Sapi. Buka seberiji sapi, baheula mah. Gaduh, opat kapung kurma. Oh opat. Bu berarti bengar, emaknya. Ya ukuran di lemur kolot boga sapi opat bengar tam. Bengar mah kategori. Tadi nama kan hiji anakan. Heeh, artinya kategori lamun urang lemur boga sapi opat bengar. Itu termasuk kaya loh. Da mama kapungkeun ngical teh mun sesa. Hese ulaheun. Ulah mah. Lebar. Ayeuna kunaon teu ngingu sapi das tam? Eueuh duit jeung mali sapi na. Ai sapi katurut sapi heeh ya kan ngingu sapi nu kaharti ayeuna mah nu sapi teh teh penggemukan ngingu sataun ke jual kurban tah rada kaharti nya meuli nu harga 8 juta kan bisa ngajual 25 juta rada lumayan ai ngingu emet mimiti iraha ngingu emet nya tos lami sih kampung pernah ngingu di meser tinggul teh jantan 11 pas bapak udur teh apa dijual lelang pakai berobat kan berobat bapak jadi Dastam ngajual embe ingon Dastam bikin berobat kolot ya hebat kan damel BPJS tuh ayam BPJS kampung kurma hebatnya ayam jadi pengorbanan anak terhadap orang tuanya keren loh sabar hiji embe dijual kamu ngerti 11 ekor kali ini seberapa 500an jadi genep jutaan mah
jantan 5 juta setengah. Iya, 5 juta setengah. Dipakai berobat aki. Bapak ker penyakit naon harita? Prostat sekarang. Batu. Dioperasi. Dioperasi nama. Iya, bisa jurama. Nyokap gue batu sarang prostat. Batu yang prostat. Dioperasi. Habis 5 jutaan. Itu mah biaya anu akan damel yang belum punya BPJS. Dia kan sekali berobat lebih 1 juta. Nungkus obatnya aja 750. Ya berat lah ukuran dasta mah. Ongkos mobil. Itu cuma nyampe 4 kali kontrol. Di berobatnya di mana? Di pasir ada. Cempaka. Iya. Itu kan yang nyaranin dokter. Biaya operasi itu harus berapa, Pak? Harus ada persiapan 40 jutaan. Mana? Jadi waktu itu oleh dokter harus nyiapin 40 jutaan untuk biaya operasi prostat. Iya. Akhirnya? Ya akhirnya kan ya bingung. Nyaranin bikin BPJS katanya. Nah, Pak dokternya nyaranin bikin BPJS. Suruh bikin BPJS. Bikin. Langsung bikin. Ayam. Bayar. Kemudian dioperasi. 2-3 hari ya jadi. Alhamdulillah. Dioperasi. Dibayar oleh BPJS. Dioperasi dibayar BPJS ya. Hari anu 5 juta mah dipakai berobat jalan. Berobat jalan dulu kan belum punya BPJS. Sebelum dioperasi berobat jalan, ngejual kambing 11 ekor. Jadi BPJS-nya cukup membantu lah ya. Meringankan beban. Karena kalau harus dibayar pakai 40 juta, duit di mana? Iya, makanya bingung. Monyok udah ngajual imah mah. Tapi sebagai seorang anak pada Stam hebat, berani menjual aset yang dimiliki untuk pengobatan bapaknya. Dan yang lebih hebat lagi istrinya. Istrinya ridho, suaminya melakukan itu demi mertua. Bagur pisan si teteh. Arita can mau hujan abdi sih nya. Ningali di TV weh. Ningali di TV wae. Waktu itu nonton di TV mana? Itu aja di Jatiluhur. Oh, wakil bupati berarti belum jadi bupati kalau Jatiluhur TV. Terus ada yang dulu di berita itu yang mamahnya digugat sama anaknya. Ayah sama anaknya tuh. Yang di Bandung. Iya. Kasih itu kepada Deddy Mulyadi tuh di Bandung. Masalah warisan Dasta mah menjual kambing demi bapak. Hebat Mang Dasta. Hebat Mang Dasta. Jadi enak kan kambing Mang Dasta berarti sudah ada 4 ya. Ya nanti jadi 11 lagi sebentar lagi. Anakan tambah lagi. Pulang sekarang. Ngarit abah narek ngarit. Nges dahar setik terus ngarit. Abah teh. Nges dahar setik terus ngarit ayeuna teh rek ngarit abah teh. Ya, kita menuju rumahnya Mang Dastam jeung Teh Ida. Mang Dastamna rek ngarit. Mbekna can aya parabna. Parabna teh daun jarak Jakarta. Ai di eta di babakan Jakarta naon? Albasiah teh. Naon Albasiah naon? Albasiah. Ieu teh cakak naon aranna? Bisa ilmu saya mana ngaranna teh kitu teh jarak Jakarta. Iya sama aja. Sarua. Asok pake meuyeum cau eta teh. Iya. Di lembur mah di kampung. Heeh, pake meuyeum cau eta teh di lembur mah. Jarak Jakarta. Jarak Jakarta ya jarak Bandung aya.
ya jarak Jakarta. Eta teh kan siga tangkal jarak pan. Ayeuna daunan jarak Jakarta. Jadi cappuccino tengenah nya. Stick tengenah. Bae lah penting mah ngasaan. Ayeuna lapar keneh teu? Gue tadi terus mesen mie. Wah. Di hareup. Di warung tadi mesen mie. Di warung. Oh, di kafe tadi mesen mie. Di kafe di warung Tayun. Oh, di hareup. Oh, mesen mie naon? Mie rebus. Mie rebus. Lapar deui. Emang lapar. Lapar keneh. Aduh, saya lupa dibawa kebiasaan saya, makanya cuma segitu. Nyaki orang dahar padang ya? Hah? Di imah wae. Bang Dastam, Bang Dastam. Nges peker mie rebus tadi teh karunya laparin kene cenah. Sugan, tengis diberes setik jeng kentang, tengis cukup. Tengena cenah, aing lapar kene nek kayak jauh nyangka jeng asin di imah wae. Aduh. Aduh. Aing budak mana tauhan resepnya? Anak mah ya, kasih anak lah. Minimal nges pernah ngasaan. Aing ngadar setik jeung kentang, cina kentang goreng. Da beuteung teh lapar keneh mau geus pesen mie teh mau naik di dahar mangkat balik. Aduh. Ini bisa naik dahar di rumah makan Padang rest area hayu. Ya di Bumi. Hah? Di Bumi. Hai ke rumah makan Padang. Alim. Kuna nyaan mampir enak. Alim. Alim. Hah, Alim tong. Kayak di Bumi. Mau di mah wae. Atau rek mampir mah di Bakakak. Alim. Oh, geus mah. Pokoknya geus bungahnya. Ngabungah ke istri, budak kes naik sado. Naik andong, pokoknya suka teh pada stam teh teu lapar deui. Pada stam teh sing goreng teh lapar keneh. Oke, kita jalan. Cucunya pada tidur ini. Cucunya pada tidur ini. Kata cucunya makan kacang gorengnya enak. Kata cucu nama tidur mereka senang habis naik kuda kaki mama boro-boro ka tidur nyenyak beuteungna ku ngurungkeun kene da aki nama kudu mangih kejo kentang goreng lain kejo. Makanya manusia itu jangan suka mengukur orang lain dengan dirinya. Kata kita enak belum tentu kata orang lain, kata kita kenyang belum tentu kata orang lain. Kalau saya makan nasi banyak tidak penyakit karena jarang gerak. Banyakan di mobil AC, di ruangan AC. Jadi masalah nanti kalau nasinya banyak. Kalau pada staf justru kalau makan nasi sedikit jadi masalah. Sabab tanagana dipake ngarit manggul macul jadi beda. Dahar teh pada staf mah kudu loba kejo. Penting eta pelajaran hidup ya bagi pada staf itu. Masalah bagi saya justru nyaman, bagi saya itu nyaman, bagi pada staf itu adalah masalah. Lebar ya tahun minggu dipesankan tutus. Aja. Sayur asem bisa? Bisa, ada aja. Dadar telur, babarin dadar telur mah gampang. Om rebus mie mah gampang. Oh, misalnya bikin seblak Bapak dia mah. Oh, dia bikin seblak bisa. Bikin seblak. Oh, bikin seblak bisa. Oh. Enggak, kalau menurut saya sih dia bukan bikin hanya bikin seblak, Bu. Dia membuat laki-laki seseblakan kalau lihat.
dia mah kalau membuat orang yang melihatnya sesebelakan. Nek, kamu sesebelakan ya lihat anak pada Stam ya, SMA kelas 3 ya, baru lulus mau kerja. Halo teman-teman SMP Satu Kalijati. Angkatan tahun seberapa orang, Tetam? 87, masuknya 84. Ini saya, Dedi, yang dulu waktu SMP na disebutna si Lebe. Ada yang bilang si Lebe ke saya mah, ada yang bilang si Unyil. Karena leutik tamnya.